Football International Open 2024, babak kualifikasi bertanding antara Angelo Filipin berhadapan dengan Albert Januarta Carabao. Rai pertama, Angelo the break. Welcome back the queue International Open 2024 tersebut bersama saya Christian Berry sama Sir. Kita langsung ke match 2 yaitu di TV table ada Angelo from Philippines melawan Albert Carabao. Selamat menyaksikan. Ya, kita lihat breaknya. Dry break dan sepertinya I don't know. Kalau saya sih mengambil langkah untuk mengambil push out. Push. Satu, lima. Miss. Ya, kita lihat sepertinya salah call. Lima tengah, five ball. Coba. Dua, coba. Korbal, empat. Five ball. Enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh.
kita lihat semua bola sudah pada posisi lobang masing-masing ya. Kalau kita lihat dari layout yang pertama ini, ya, draw shot 78. Tengok. Ya. Kita lihat cukup baik penampilan dari Angelo Filipino ini. Dan sayang sekali ketika kita melihat Albert Carabao miss di bola 4 ya, yang which is 5 nya itu sudah berada dekat lubang. Dan juga saya beritahukan kepada teman-teman bahwa Albert Carabao ini baru saja menjuarai Hanoi Open Junior baru I think minggu lalu atau dua minggu lalu di kelas junior kalau nggak salah U17 I think ya, saya lupa, pasti di kelas junior. Dan ini salah satu prestasi yang luar biasa tentunya. Rek kedua, salah satu, salah Albert dua break. Karena pertamanya adalah gua lupa lagi siapa juara dunia junior kita, Sitorus, nah Darin Sitorus. Dan kita lihat break scratch ball satu sekali. Nine ball, seven ball. Ya, 8-9-10 bola yang cukup mudah menurut saya. Tango. Dua kosong. Dan kita lihat memang dua kali kesalahan yang dilakukan oleh Albert Carabao tentunya. Dan ini menjadi keuntungan untuk Angelo. Tersebut 2 poin mendapatkan.
Ada ketiga. Angelo lah, break. Angelo. Yap, dan tentunya ini akan menjadi kesempatan untuk Albert Krabau. Namun kita lihat masih ada PR yang perlu selesaikan tentunya di bola 5 dan 9. Satu. Lima, enam, delapan, sembilan, sepuluh. Oh, sedikit agak kurang speed sepertinya, namun still okay. Ini termasuk lubang kiri atau kanan, no problem. Follow shot one rail. Six ball. Nice. Oh. Oh. Ya, karena left handed jadi agak sedikit cukup sulit untuk melakukan potting. Is it? Good hit? No? Oh. Nine ball. Nine ball. Skor 1-2. Rek keempat, Albert break.
Kita lihat break yang sangat powerful sekali, namun hampir saja scratch di bola putih dan sedikit mendapat keberuntungan. But ya, bola 4 yang cukup sulit dan jauh tentunya. Kalau saya prefer untuk melakukan safety ya, namun ini harus sangat berhati-hati tentunya. Wait. Ya. Yeah. Perlu kebijaksanaan dalam berpikir karena ini harus push out. Dan mencoba untuk safety namun belum beruntung seperti Angelo. Pat. Six ball. Oh. Safety behind 8, I think. Sepertinya coba untuk snook di belakang 9 namun belum berhasil. Seven ball. Ya, kalau kita lihat bola 7 ini hanya fokus untuk pot in ya. Karena kita lihat bola 8-nya sudah sangat on sekali. Jadi fokus masuk dan natural angle-nya sudah melakukan placing sendiri. Oh, sayang sekali. Ya, kalau aku lihat untuk melakukan little bit stun, kalau bahasanya itu bisa bilang stun ya. Agak sedikit manuver ya kalau saya bilang. Karena dengan melakukan follow atau overclock itu menurut saya. Jadi fokus masuk. That's it. Karena ini bola-bola yang sangat cukup krusial tentunya. Equal. Thank you.
Handball. Skor menjadi 3-1 dan ya. Kali ketiga Albert melakukan kesalahan tentunya. Dan padahal kalau kita lihat di rek ke 3 berusaha untuk safety Angelo, namun terlihat dan mestinya menjadi poin untuk Albert, namun sayang sekali kita lihat miss di bola 7. So ya, sepertinya Albert perlu berhati-hati sekali dalam mengambil keputusan. Rek kelima, Angelo, to break. Kalau saya lihat ini akan melakukan combo 110 atau carom. Handball. Satu, dua. One ball. Cukup menarik kita lihat lewatnya. Two ball. It's a good hit. Nice. Three ball. Four ball. Five ball. Dan kita lihat posisi bola 6 yang cukup lurus, namun saya belum melihat jelas nih apakah 7 bisa potting ke lubang ke side pocket ya.
Nice, nice, nice. Ya, sepertinya kita lihat agak kurang happy. Handball. Albert. Wow, it's very smooth. Skor menjadi 2-3. Saya keenam, Albert break. Wall satu. Ya, kita lihat saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Albert ya. Breaknya sangat kurang bagus sekali menurut saya karena scratch yang kedua kali dan ini menjadi kesempatan untuk Angelo. Let's see dua ketiga yang cukup ya sepertinya pas banget ya dua ketiganya kita lihat placing. Nice. Ya, good angle. Ya, stand shot one rail. Handball. Nice. Kita akan kembali setelah timeout berikut ini. 5 menit.
Yellow, mm-hmm. Red. Welcome back to Rank 7, The Q International Open 2024. Kita lihat dari ekspresi Angel sangat lucu sekali ya. Even yang melakukan breaknya tersenyum. Wow. Wow. Nice. Foul satu. Tiga. Enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, dan kita lihat posisi yang sudah cukup presisi dan semestinya tidak ada masalah dan poin untuk Albert follow shot one rail. Sembilan. Sepuluh. Skor menjadi 3-4. Rek ke-8, Albert Brick.
One ball. Oh, she called for the one. Saya kira Angela tidak berharap untuk masuk bola satunya karena ini kita lihat behind the perfect pinky ball cue ball-nya. Jadi memang sebenarnya mau safety, just very unlucky. Wow. Oh, nice, nice, nice. Yang kita lihat memang safety yang sangat baik sekali tentunya. With a little bit luck. Two ball. Dua tengah, two ball. Sepertinya placing-nya cukup baik menurut saya, follow shot one rail, karena kalau menurut saya 6 ini I think available to pot side pocket five ya ball, atau tengah 5. I don't know, kalau melihat dari monitor saya sih bisa ya. Atau corner bottom dan cross the 8. Oh, that's good. Yep, 7, 8, 9, 7, 10. 7, 7, lubang kiri. Sembilan. Very nice. Very nice. Ten ball.
Leg ke-9, Angelo to break. Push. Satu, one ball. Foul. Foul satu. Five.
6 six ball. Six ball. Ya, kita lihat memang ya. Ya, kita lihat baru saja Angelo melakukan very very soft follow shot. Kita lihat hasil yang cukup baik Snoop on 6. Foul satu. Ten ball. Back to the first lead. Abad Carabao 5-4. Time out. Ya, kembali time out. Thank you.
Skor Albert 5, Angelo 4, break ke 10, Albert break. Welcome back to break 10. It's a good break, I think. Yep, yep. And unlucky. Kita lihat bola satunya itu ternyata jatuh ke lubang dan posisi bola dua yang cukup sulit. Dua, pocket, two ball. Nice right. Coba pocket. Simple 7-8 full shot one rail. Yeah, I don't think that's gonna problem. Yeah, mau saya bilang sih ini poinnya untuk Albert. Yeah, follow shot another one rail. Handball. Wow. On the hill. Albert Carabao. Yeah. Saya mau ngomong apa ya? Ini keren banget loh. Albert ini keren luar biasa. Dia tahu akan permainannya dia sendiri. Dia tahu kapan harus time out ya, especially for time out nih. Jadi ketika kalau nggak salah tuh skor 4-1 ya, 1-4 kalau nggak salah atau 2-4, gue lupa pokoknya. Dia mengambil time out karena memang permainannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan tidak sesuai dengan kapasitasnya. So ambil time out. Back into the game, dia memberikan permainan break sangat 11, sangat baik Angelo, sekali untuk saya. To break. Wow, salut for Albert.
Oh. Ini yang dibilang namanya enggak ada hoki, kalau saya bilang. Kalau orang Jakarta bilang enggak ada hoki. Break bagus, namun sayang sekali satunya benar-benar terhalang. Kita lihat di layar monitor, satu itu sudah, kalau di bahasanya, kalau ditiup aja masuk global. But very unlucky. Ya, kayaknya memang harus kick shot ini, fight. Mau gak mau ya. Oh, nice, nice, I like it. Another, oh my god. Again. Oh enggak, sorry. Pas, sorry. Ini gue bermasalah dengan 2 dan 10 ya, karena mirip bolanya. Oh, what's wrong, Angelo? Dan sekali. Two ball. Yep, very nice. Kalaupun lurus, just stop ball. Kita lihat posisi bola dua bola yang cukup mudah, dan wow, ten ball ujung kanan. Sangat baik sekali, congratulations. Skor menang Albert Carabao 7-4. Dan tentunya buat teman-teman, stay tune di RTT Plus, kita masih banyak pertandingan. Cek sampai sama Osir. Salam Markidok, Markita Nyot.